Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa alwarihim wa ilmihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunia wal akhirah wa ja'iluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yadawafana ala milladihim wa yahjirna bi zimratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. نويت تعلما وتعليما وتذكرا والتذكيرا والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث ala tamasuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musannifu kitab Habibul Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alayna birahmatika ya arhamar rahimin ila an qal. Sampai apa kita? Pak kok sekarang ini sifat bakok bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib yang ketiga yaitu bersifat bakok. Maknanya bakok itu secara bahasa artinya kekal, secara bahasa artinya abadi, secara bahasa artinya selama-lamanya. Tapi apabila bakok ini mau menjadi sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka makna yang harus kita fahami, makna yang harus kita i'tikadkan dalam hati kita adalah
wajib Allah wujudnya tidak terkena tiada. Wujudnya Allah tidak akan pernah tersusul oleh tiada. Kemarin sudah kita bahas sifat yang sebelumnya, yaitu namanya sifat qidam. Apa itu qidam? Bahwa wujudnya Allah tidak didahului oleh tiada, dan wujudnya Allah tidak pernah ditemukan tiada pada awalnya. Itu namanya qidam. Kalau tidak pernah tiada pada akhirnya, itu namanya sifat baqa'. Jadi lengkap, qidam dan baqa' ini menjadi pasangan. Bicara wujud yang tidak ada awal dan bicara wujud yang tidak ada akhir. Jadi sifat namanya sifat baqa'. Kalau kita mengenal sifat kita baqa' itu, contohnya kita mendengar berita surga. Surga itu juga disifati dengan baqa' atau kekal. Neraka yang abadi juga disifati dengan kekal. Maka Allah juga disifati dengan kekal. Jadi apa perbedaannya antara sifat kekal bagi Allah dan sifat kekal bagi surga atau neraka? Sifat kekal bagi Allah itu sifat dzati. Kekalnya itu dari dirinya sendiri. Artinya memang wujudnya Allah itu tidak akan pernah tiada. Maka disebut dengan baqa'. Adapun kekalnya surga, kekalnya neraka, kekalnya arus, kekalnya yang lain-lain, maka itu semua dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan kekal yang dari dirinya sendiri, bukan, tapi kekal yang hasil dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus tahu perbedaan antara keduanya, mana yang kekalnya itu dzati dan mana yang kekalnya itu apa? Zamani. Mana yang kekalnya itu hakiki dan mana yang kekalnya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya kalau Allah bersifatan baqa'? Dalilnya adalah wa ya baqa'u wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalil dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang bersifatan baqa', maknanya dan kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ini sifat baqa' bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil secara syar'i, dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lainnya. Adapun dalil menurut hukum akal, menurut akalnya manusia yang sehat, maka menggunakan umpama. Umpama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersifatan dengan sifat baqa', maka pasti Allah bersifat dengan sifat yang sebaliknya, yaitu sifat fana. Wujud itu sudah kita bicarakan, berawal atau tidak berawal, berakhir atau tidak berakhir.
Maka wujudnya Allah harus kita imani, salah satunya wujudnya Allah itu berakhir atau tidak berakhir. Kalau wujudnya Allah berakhir bagaimana? Atau mungkin saja wujudnya Allah berakhir, maka wujudnya Allah sama dengan wujud kita. Boleh saja berakhir, boleh saja sirna, namanya fana. Maka dunia ini walaupun masih wujud seperti sekarang ini, tetap disebut namanya dunia yang fana. Apa itu artinya fana? Artinya boleh saja mengalami akhir. Akan ada waktu nantinya dia berakhir. Nah, kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudnya kekal, wujudnya tidak mengalami akhir, tidak mengalami ketiadaan. Maka apabila wujudnya Allah boleh berakhir, maka berarti Allah sama dengan makhluk. Kalau Allah sama dengan makhluk, berarti Allah juga lemah sebagaimana lemahnya makhluk. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang tadinya tiada, kemudian menjadi ada, lalu akan boleh saja kembali menjadi tiada, maka semua makhluk yang seperti itu adalah sesuatu yang lemah. Jadi kita wajib mengimani bahwa zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang kekal, yang bakok, yang tidak akan pernah menjumpai zatnya itu ketiadaan. Jadi kalau kita mendengar beritanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka, dan Nabi katakan surga itu akan selama-lamanya, percaya kamu? Kalau surga itu akan selama-lamanya, kamu percaya? Percaya? Dengan dalil apa kamu percaya kalau surga itu selama-lamanya? Dengan dalil yang bisa mengekalkan surga itu harus zat yang maha kekal. Karena kita mengimani Allah itu zatnya kekal, ketika Nabi memberikan berita Allah akan mengekalkan surga, maka kita menerima berita itu. Coba yang ngasih berita umpamanya yang mengatakan saya akan menjadikan kekal rumah saya, tapi orangnya besok mati, bisa rumahnya kekal? Bagaimana wong dianya sendiri mati, terus dia mau mengekalkan yang lainnya, bisa? Ya enggak bisa. Yang bisa mengekalkan yang lain, dirinya harus kekal. Dan yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah ketika Nabi Muhammad SAW memberitakan tentang penciptaan surga, penciptaan neraka yang Allah jadikan selama-lamanya, kita iman, kita percaya dengan dasar karena yang mengekalkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kok ada manusia yang mengatakan saya akan menciptakan sesuatu yang kekal, yang selama-lamanya, mana bisa? Wong diri kita saja enggak selama-lamanya. Bagaimana kita mau menjadikan sesuatu yang kekal? Ya, jadi kita harus imani ini. Yang kekal itu adalah wujudnya Allah, zatnya Allah, dan semua sifat-sifat Allah itu kekal. Jangan sampai kita mengimani nanti seperti dalil yang tadi kita baca, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekalah wajah Tuhanmu yang maha agung dan maha mulia,
yang kekal wajahnya doang, yang lain enggak kekal katanya. Ini ngertiinnya cara mana, enggak ngerti saya. Kalimat yang disebut dalam Al-Qur'an wa yabqa wajhu rabbika, itu maknanya wajah. Wajhun di situ jangan diartikan wajah. Wajhun di situ maknanya artinya adalah zat. Artinya diri. Berarti Allah, zatnya Allah, wujudnya Allah, beserta sifat-sifatnya Allah, maka disebut wajhun. Maka itu dia bersifat kekal. Jangan wajhun itu wajah. Itu kalau ngartiinnya pakai kamus begitu. Jadi ngartiin Quran enggak boleh pakai kamus. Ngartiin Quran harus punya silsilah. Harus tahu yang namanya tafsir. Tafsir itu lengkap isinya, ada pelajarannya asbabun nuzul, ada nas wa nasih wa nas mansukh, ada bicara amkhos, ada bicara apa kuliah juz'iyah, ada bicara, ini semua masuk dalam pelajaran tafsir. Kalau mau nafsirin Quran hanya modal terjemahan Quran, terjemahan kawah, ya enggak bisa, akan rusak sesuatu yang harus kita imani dengan benar, ya. Jadi kita yang ketiga yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah persifatan baqa atau kekal. Terus setelah kita iman wajibnya Allah kekal, maka lawannya kekal itu adalah mustahil fana. Mustahil Allah binasa. Mustahil Allah itu tiada. Mustahil Allah itu sifatnya atau zatnya mengalami ketiadaan. Selanjutnya Habib Utsman setelah bicara wajib bagi Allah, kemudian mustahilnya, kemudian bicara hikmah. Apa hikmahnya bagi seseorang yang mengetahui bahwa Allah itu bersifat baqa? Apa hikmahnya, apa keuntungannya, apa sih keuntungan yang bisa kita dapat ketika saya mengimani, mengetahui kalau Allah bersifat baqa? Kata beliau, maka sepatutnya bagi seorang mukmin yang memiliki keyakinan yang benar, artinya meyakini bahwa Allah itu wajib baqa, maka agar dirinya senantiasa mengingat kematiannya. Dia senantiasa mengingat segala sesuatu yang ada pada diri kita itu sewaktu-waktu bisa berakhir. Sehat kita sewaktu-waktu bisa berakhir. Penglihatan kita sewaktu-waktu berakhir. Pendengaran kita sewaktu-waktu berakhir. Rambut hitam kita ini sewaktu-waktu berakhir. Gantinya apa? Gantinya apa? Kalau masih punya rambut, kalau botak gimana lo? Hitam tumbuh, begitu itemnya hilang gantinya botak. Wujud kita bisa berakhir, orang tua kita bisa berakhir, anak kita bisa berakhir, segala yang ada pada kita itu harus kita imani sewaktu-waktu itu bisa berakhir. Allah menjadikan alamat, Allah menjadikan pengingat kepada kita. Apa pengingatnya? Berupa setiap malam Allah jadikan kita tidur. Kita kalau mau tidur baca doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah,
dengan namamu ya Allah, dengan keberkahan namamu ya Allah, aku apa, bangkit, aku hidup, aku bisa terjaga, dan atas keberkahan namamu pula ya Allah, aku mati. Padahal kita mau tidur, tapi ngomongnya mati. Kenapa? Karena tidur sama dengan mati. Kok sama? Kenapa? Kita hilang, kita nggak ngerti di mana kita waktu itu. Ya, kamu kalau tidur kamu kemana? Ya nggak ngerti, pokoknya begitu bangun masih di sini saya, alhamdulillah. Nah kalau kamu bangun sudah kanan kiri tanah bagaimana? Hah? Kamu bangun melek melek sudah atas kamu isinya bambu, garis-garis. Bangun tidur, kamu mau bangun kejedot bambu, mau kemari kejedot tanah. Ini sewaktu-waktu bisa terjadi pada kita. Maka orang yang tahu bahwa ketika saya kok hari ini masih bisa hidup, masih bisa sehat, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, tidak ada yang bisa kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus setiap waktu hamba itu hanya bisa bersyukur. La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita kok masih pingin besok, masih pingin bisa melihat lagi yang baik, hari ini penglihatan kita yang dilanggengkan oleh Allah dari hari-hari yang kemarin harus kita syukuri. Alhamdulillah masih bisa melihat hari ini ya Allah, masih bisa melangkah jalan ya Allah hari ini, hidung saya masih bisa mencium bau ya Allah, enggak kena corona alhamdulillah, telinga kita masih bisa mendengar, kaki saya masih bisa berjalan, tangan saya masih bisa menggunakan. Ketika itu semua masih bisa bekerja, maka itu semua dilanjutkan, dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap itu semua langgeng sendiri, apalagi menganggap kan saya tiap hari minum vitamin. Gara-gara vitamin badan saya sehat. Sehatnya bukan dilanggengkan Allah, tapi sehatnya diyakini berasal dari vitamin. Kekayaan seseorang hari ini masih kaya, besok masih kaya, masih punya perusahaan, masih punya hasil, maka itu atas karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kok kamu masih menjabat sebagai Pak Lurah, besok masih jadi Pak Lurah. Walaupun di demo tetap jadi Pak Lurah. Maka itu enggak jadi sendiri Pak Lurahnya, Allah yang melanjutkan kamu menjadi Pak Lurah. Hingga apabila sesuatu yang diberikan Allah kepada kita kemudian kita tidak syukuri, apa kata Allah? Inna azabi lasyadid. Coba kalau mau kita hitung berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan yang kita enggak bisa mensyukurinya. Hah? Berapa banyak kenikmatan yang Allah jadikan yang kita enggak sempat berpikir kalau itu dari Allah Subhanahu wa taala, saking penuhnya diri kita dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Coba. Makanya kita ini harus sering-sering ngajak anak-anak kita ataupun menunjukkan kepada anak-anak kita keadaan-keadaan kawan-kawan kita atau saudara kita yang punya kekurangan, yang kakinya putus masih ibadah,
yang tangannya putus masih ibadah, yang lumpuh masih mau ke masjid, yang dirinya buta masih mau ke masjid, yang tuli masih mau ke masjid. Maka itu untuk pengingat, tuh lihat tuh, Allah berikan kekurangan tapi Allah berikan hatinya punya semangat untuk terus ibadah. Berapa banyak kita lihat orang yang rumahnya nempel dengan masjid tapi dia tidak bisa melangkah ke masjid. Berapa banyak orang yang diberikan kesehatan tapi tidak mau datang ke majelis taklim. Berapa banyak orang yang Allah berikan kemampuan tapi dia tidak mau sedekah, tidak mau membantu hamba-hambanya Allah yang fakir. Kenapa? Karena Allah tidak jadikan kebaikan kepada mereka. Maka kebaikan itu milik Allah. Apabila sampai hari ini kita masih memilikinya, maka itu karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa-doa beliau kalau bangun tidur, beliau di antara doanya apa? Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Ya Allah, pagi ini diriku dan seluruh kerajaan ini adalah milikmu ya Allah. Diakui dirinya, mengakui keadaannya, mengakui segala yang ada pada saya, ini adalah pemberian Allah. Jangan sampai kita jadi kaya Korun. Tahu Korun? Kenal enggak sama Korun? Kamu kenalnya harta karun, enggak ngerti Korun. Korun itu sono di mana kiai Mesir. Kawannya Fir'aun sana Korun itu. Yang kemudian hartanya oleh Allah ditenggelamkan masuk ke dalam bumi, ditelan bumi. Sampai rumahnya, sampai hartanya, sama orang-orangnya sekalian dimasukkan dalam bumi. Kemudian kalau ada orang gali tanah di sini, nemu harta, ngomongnya nemu harta karun. Padahal hartanya di mana, kamu nemunya di mana? Korun termasuk orang yang kemudian Allah jadikan kufur nikmat. Dia mengingkari bahwa harta yang dia miliki adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ditagih untuk membayar zakat, Korun lalai. Korun menganggap itu kerja, itu harta hasil kerjanya sendiri, hasil upayanya sendiri. Maka Allah ingatkan dan Korun tetap membantah, maka Allah azab Korun dengan dimasukkan ke dalam tanah. Yang disebut wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi hikmahnya kita ngerti sifat bako adalah bahwa diri kita senantiasa menyadari segala kenikmatan yang ada pada saya sewaktu-waktu bisa diangkat oleh Allah, hingga harus kita pergunakan kenikmatan itu dengan sebaik-baiknya, seminim-minimnya untuk bersyukur kepada Allah, untuk bisa ingat kepada Allah, untuk jalan-jalannya zikrillah. Makanya kalau kita berdoa, kita berdoa memohon kepada Allah, ya Allah panjangkanlah umurku ya Allah. Itu hukumnya, hukumnya apa? Makruh, dilarang. Saya mau tanya, pernah doa panjang umur? Pernah doa panjang umur? Ya Allah panjangkan usiaku. Hukumnya apa? Makruh, dilarang. Ya Allah jadikan aku orang yang sehat. Pernah? Pernah doa begitu? Hukumnya apa?
makruh, dilarang. Ya Allah, jadikan aku punya pekerjaan ini, ya Allah. Ya Allah, jadikan aku punya rumah ini, ya Allah. Jadikan aku punya istri ini, jadikan aku punya mobil ini, ya Allah. Ya Allah, jadikan aku punya pekerjaan. Hukumnya apa? Makruh. Kok makruh semua, Bib? Memang makruh. Makruh itu dilarang. Apa yang dilarang? Dilarang meminta sesuatu kepada Allah yang permintaannya itu apabila dikabulkan oleh Allah, kita enggak ngerti itu akan membawa kebaikan atau keburukan. Maka meminta sesuatu yang hasilnya kita enggak ngerti akan membawa kebaikan atau keburukan, hukumnya makruh. Jadi kalau minta sesuatu, kita harus yakin yang kita minta itu pasti bermanfaat. Maka hukumnya sunnah. Ya Allah, berikan aku usia yang panjang, ya Allah, untuk bisa taat kepadamu, ya Allah. Umur yang panjang yang diberikan semangat ibadah, ya Allah. Kalau panjang umur gak ibadah, mati aja saya, ya Allah. Karena berarti kalau kamu diberi umur panjang dan kamu gak ibadah, isinya apa? Maksiat kepada Allah. Diberikan sehat, ya Allah, berikan aku kesehatan, ya Allah. Dan sehat yang bisa dipakai taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Ya Allah, berikan aku istri yang cantik, ya Allah, yang bisa mendukung ibadahku kepadamu, yang menjadi cahaya mata untukku. Ini harus doanya seperti itu. Minta rezeki, ya Allah, berikan aku rezeki, harus dibarengi rezeki yang halal, thayyib, yang bisa dipakai untuk beramal. Jadi kalau kamu kok lihat umpamanya ada orang pakai mobil lewat, mobilnya keren, ya Allah, mudah-mudahan punya itu, ya Allah, makruh hukumnya. Kamu lihat orang pakai motor, bagus, ya Allah, mudah-mudahan punya, ya Allah, makruh hukumnya. Kecuali kamu minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku motor itu, ya Allah, yang bisa dipakai untuk ke majelis taklim, ngaji, untuk taat kepada Engkau, ya Allah. Maka itu sunnah mintanya. Jadi kalau minta apa-apa, jangan, Allah kan maha baik, kita minta semuanya. Betul. Tapi yang kamu minta, kamu harus tahu, kalau itu diberikan oleh Allah, maka itu akan menjadi nilai kebaikan untuk saya. Kalau enggak ada nilai kebaikannya, maka hukumnya makruh. Jadi kita harus tahu, sadar bahwa kenikmatan yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan, segala yang Allah berikan pada kita ini harus kita syukuri, karena sewaktu-waktu ini bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bahwa setiap manusia pada saatnya akan berakhir segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan berakhir. Kenapa? Karena dunia ini akan mengalami hari kiamat. Dunia ini akan mengalami kehancuran dan semua yang ada di dunia akan binasa. Kita harus sadari bahwa suatu saat nanti semua kenikmatan yang Allah berikan akan dicabut, hingga sampai hidup kita pun akan berakhir dan pasti maut akan menjemput kita. Mati itu pasti akan menjemput kita. Makanya kalau kita mau nanya, kita sering mengukur orang lain. Coba kalau saya tanya, menurut kamu
ukurannya orang yang kuat itu kayak apa? Ya? Orang yang kuat itu yang seperti apa? Oh, yang bisa ngangkat mobil, bib. Oh, yang bisa mukul sapi mati, wah itu baru kuat. Yang bisa ini baru kuat, ini kuat. Itu ukuran kuat menurut kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, Allah memberikan petunjuk, kata Allah, yang namanya kuat apabila manusia itu bisa menghalangi malaikat Izrail datang. Hah? Kalau waktunya dicabut nyawanya, malaikat datang, kamu stop, kamu halangi, pulang kamu. Maka itu namanya kamu kuat. Kalau kamu enggak bisa begitu, berarti enggak ada manusia yang kuat. Ada yang bisa kira-kira? Sanggup? Pernah ada malaikat Izrail datang gagal mencabut nyawa, ada? Jadi enggak ada manusia kuat. Kenapa? Karena manusia semuanya akan mati. Maka sehingga ketika kita menyadari hal ini, maka yang terutama pada kita adalah harus senantiasa kita mengedepankan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hambanya Allah yang sepatutnya hanya ibadah dan tunduk kepada Allah, tapi diri kita penuh dengan segala macam kemaksiatan. Pikiran kita isinya maksiat, hati kita isinya maksiat, keinginan kita isinya maksiat, cita-cita kita mau maksiat, yang kita lakukan maksiat, seluruhnya diri kita penuh dengan kemaksiatan. Maka jalan yang terutama, jangan pernah putus berhenti dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesalahan kita di tiap waktu. Makanya ini mumpung bulan Rajab, kita diminta banyak istighfar kepada Allah. Kita baca Rabbighfirli warhamni watub alayya. Kemudian doa yang kalau kita baca, doa itu akan menjadikan sebab kita diampuni dosa kita oleh Allah. Di antaranya doa yang diajarkan oleh para pendahulu kita, para ulama kita, yaitu Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja'indana min a'malina. Ya Allah, maghfirah, ampunanmu ya Allah itu maha luas. Adapun dosa kami ya Allah itu kecil, terbatas ya Allah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka, dan rahmatmu ya Allah, karuniamu ya Allah, arja indana min a'malina, senantiasa datang kepada kami dalam bentuk amal-amal kebaikan. Maka siapa yang baca doa ini 3 kali, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi kita harus senantiasa siap. Kita ini hamba yang diberitakan oleh Allah, apa? Al-insanu mahalul khata' wanisyan. Manusia itu mungkin saja terjadi padanya kekeliruan dan kesalahan. Kalau kita sudah menyadari keadaan kita itu, maka kita harus pegang kuncinya. Apa kuncinya? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina. Ya Allah, rahmatmu, anugerahmu, ampunanmu ya Allah
itu maha luas. Adapun dosa-dosa yang kami perbuat ya Allah itu kecil, maka ampuni dosa kami ya Allah. Ini kita ucapkan tiap waktu, jangan pernah bosan istighfar, jangan pernah bosan taubat kepada Allah. Kalau bisa yang taubat yang bosan itu maksiatnya, jangan bosan taubatnya. Ini kadang ada orang kebalik, gara-gara maksiat terus lama-lama saya malu taubat melulu, soal taubat masih maksiat lagi, taubat maksiat lagi, udahlah nggak usah taubat lah, malah parah itu. Taubatnya jangan berhenti, nggak usah malu taubat, karena taubat itu jalannya kita menghadap kepada Allah. Terus taubat, mau malu, memang Allah itu zat yang punya hak untuk kita maluin. Kita, Allah itu zat yang punya hak untuk kita ini malu kepada Allah. Kenapa? Dia melihat aktivitas kita, dia mendengar aktivitas kita, dia menyaksikan. Maka kita harus malu kepada Allah. Tapi jangan malu taubat kepada Allah. Jangan malu minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jalannya kita keluar dari kesalahan kita, kembali menjadi hambanya Allah, hanya dengan dibukakan pintu ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat jalan terus, jangan sampai berhenti taubat, sampai nanti maksiatnya yang kita berhenti, sampai nanti maksiat itu kita malu melakukannya, hingga kita ganti maksiat itu menjadi ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk azan isya, kita dengar azan isya sebentar. Allahumma rabb hadhihi al-'adidah ma salat al-qa'imah
أعطي سيدنا محمد الذي الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة على الرفيع وفضل المقام المحمود الذي وعد يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي يا الله ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تدرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمعال والإجال بجاهك كبير المتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit. Jadi wajib kita mengimani yang ketiga, Allah bersifat baqa, artinya kekal, maknanya kekal bagi Allah. Itu wujudnya Allah tidak akan terkena, tiada. Adapun wujudnya kita, walaupun wujud kita sekarang ini ada, namun sewaktu-waktu wujud kita bisa berganti menjadi tiada. Seperti kita melihat lampu. Lampu ini tadinya tidak menyala, kemudian sekarang menyala. Maka lampu ini sewaktu-waktu bisa dimatikan oleh yang menyalakannya. Walaupun lampu ini sekarang masih posisinya menyala. Jangan pernah menganggap saya enggak akan mati, saya masih akan hidup 1000 tahun lagi, saya masih akan hidup 2000 tahun lagi. Maka yang demikian jangan sampai terlintas di hati kita ketika kita sedang mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sedang mengingat Allah, maka kita harus mengingat Allah Maha Kuasa, Allah lah zat yang kekal. Maka selainnya Allah itu fana, maka kita kapan saja sewaktu-waktu bisa dicabut oleh Allah nyawanya. Hingga kata Abu Utsman bin Yahya, orang yang mengimani sifat baqa bagi Allah ini hendaklah senantiasa mengedepankan dirinya menjadi orang yang senantiasa mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kekhilafan, kesalahan yang telah dilakukan, agar setelah di kematiannya, setelah hari kematian kita, kita mendapatkan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai segala yang ada pada kita tidak kita syukuri. Karena syukur kepada satu nikmat yang Allah berikan menjadi kunci dilanggengkannya kenikmatan tersebut. Kalau kita mempunyai satu barang yang diberikan oleh Allah, kemudian kita ingin barang itu langgeng, maka syukuri. Maka dengan syukur, barang tersebut akan terus menjadi milik kita. Apabila kita tidak mensyukuri barang tersebut, apalagi kita mencaci, apalagi kita nampak ketidaksukaan pada barang itu, maka bisa menjadi alamat nanti Allah akan mengambil pemberian itu dari kita dan menggantikannya dengan yang lainnya. Maka apabila kita menyukai sesuatu yang diberikan oleh Allah dan kita ingin sesuatu itu langgeng ada pada kita, maka bersyukurlah terus kepada Allah dan berharap Allah menjadikan kebaikan dari setiap yang diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini, di masjid luar batang ini, diberikan oleh Allah senantiasa kesehatan yang sempurna, kesehatan yang bisa dipakai untuk taat kepada Allah, untuk bisa sujud kepada Allah,
untuk bisa zikir kepada Allah. Allah panjangkan usia kita untuk bisa taat kepada Allah, dan kita sampai pada puncaknya nanti bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan la ilaha illallah, dan nanti di akhirat Allah ringankan hisab kita, Allah mudahkan perhitungan kita, Allah jadikan kita selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا اقتربنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على الأرض وأشرفنا وتب علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا الآراتي وأمن روعتي واغفر rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.